Ya, ketemu lagi dengan saya Sofyan Wahyudi dari Dinas Jember. Pada kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya mengecek kerusakan pada sebuah lampu. Nah, yang perlu dipahami dalam mengecek kerusakan pada sebuah lampu yaitu ada dua hal, yaitu kerusakan pada lampu atau TL-nya, dan yang kedua kerusakan pada mesin. Mari kita buka terlebih dahulu. Setelah kita buka, dapat kita lihat kerusakan pada lampu tersebut, apakah itu kerusakan pada TL-nya atau kerusakan pada mesin. Nah, kalau untuk mengecek kerusakan pada lampu itu bisa digunakan dua cara, yaitu dengan cara yang pertama dengan cara menggunakan avometer, pilih salah satu atau keduanya lalu ginikan. Nah, jika salah satu dari keempat sisi atau keempat suku lampu tersebut itu mati, maka lampu tersebut positif mati. Atau bisa bisa juga dengan menggunakan cara yang kedua seperti berikut. Nah, pasangkan ke colokan listrik seperti ini, lalu gunakan gunting seperti ini, lalu gabungkan atau biasa orang menyebutnya dengan jumper. Nah, seperti ini. Namun, ini gak bertahan lama. Soalnya kan lampu yang sudah digunakan ini sudah gak bisa dipakai lagi, namun dipaksakan untuk hidup. Nah, jika kelamaan menggunakan cara seperti ini, maka otomatis mesin tersebut juga nantinya akan rusak. Seperti ini. Nah, sudah jelaskan untuk kerusakan kali ini yaitu terletak pada TL dari lampu tersebut. Jadi untuk mesinnya tidak ada yang bermasalah. Yang bermasalah yaitu hanya di TL-nya saja. Jadi untuk solusinya ialah ganti TL-nya, kemudian pasang lagi seperti ini. Seperti ini. Nah, selesai. Baik, mungkin itu saja dari saya mengenai tutorial bagaimana cara cek kerusakan pada sebuah lampu, yaitu dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, cek dari kesehatan TL-nya atau lampunya. Yang kedua, dari mesin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.